Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, beruntung subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Di bocoran yang pertama, ini dia guys, ada web event terbaru Alvaro Awakening nih guys. Jadi di event ini kita bisa dapetin emblem yang bisa kita pakai untuk upgrade karakter Alvaro kita nih guys. Dan di sini juga kita bisa dapetin karakter Alvaro-nya kalau kalian belum punya nih guys. Nah, kalian udah punya karakter Alvaro-nya atau belum? Kalau belum, kalian bisa dapetin di event ini. Tapi kayaknya di setiap server nanti bakal beda nih guys untuk hadiah yang ada di token tower ini. Karena yang saya lihat kemarin di server luar lainnya, di token yang terakhir atau yang peti terakhir ini itu hadiahnya adalah bundle nih guys. Tapi di server ini hadiahnya cuma emblem dan dapatnya cuma 5 doang nih guys. Jadi saya berkesimpulan kalau web event ini bakal beda-beda hadiahnya di setiap server. Jadi kita lihat aja besok di server Indo hadiahnya apa ya guys. Kalau saya yakinnya bakal sama kayak server luar sebelumnya sih. Di peti yang terakhir ini dapatnya itu bundle gratisan guys, bundle cewek ya. Dan peti-peti sebelumnya ini ada emblem untuk upgrade Alvaro-nya nih guys. Nah yang udah pasti itu adalah web event Alvaro Awakening-nya ini. Tampilannya itu bakal sama kayak gini guys. Dan di sini juga ada misi harian untuk dapetin token bom-bom ini guys. Di sini setiap hari kita bisa dapetin satu misinya ya, cuma login doang. Dan ini ada misi lainnya. Dan untuk misinya ini udah pasti bakal beda setiap servernya nih guys. Kalau kita hitung di sini setiap harinya kita bisa dapetin 9 token nih guys. Mungkin nanti bakal sama di Indonesia juga ya, bakal dapat 9 token setiap harinya. Tokennya itu nanti kita gunain untuk upgrade ini guys. Kita result kayak gini ya, kita oke. Jadi setiap token di sini kalian bisa lihat ini 0/10. Jadi kita butuh 10 nih guys. Butuh 10 untuk naikin ke level selanjutnya atau lantai selanjutnya atau battle point ya guys, untuk naikin battle point yang ada di sini nih. Dan saya juga penasaran banget sih guys dengan karakter Alvaro Awakening-nya karena skillnya itu jadi keren ya, bisa nge-split granat nih guys. Jadi granat yang tadinya 1 bisa jadi 4 nih guys. Bayangin kan gimana OP-nya nih guys. Jadi saya nggak sabar juga sih nungguin eventnya. Nah di server ini ternyata bundlenya itu ada di sini guys. Ini ada token lagi namanya Alvaro Token. Jadi di server ini bundlenya bisa kalian dapetin dengan cara menyelesaikan misi harian yang ada di sini. Dan untuk nukerin bundlenya kalian butuh, kita coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian butuh 25 token nih guys. Karena setiap itemnya itu butuh 5 token. Kalian bisa lihat di sini untuk bajunya sendiri itu butuh 5 token. Nah penampakannya kayak gini ya guys. Dia ada efek kayak nada-nada gitu guys yang keluar dari headphone-nya ini ya. Untuk bandelnya juga nggak terlalu jelek sih guys. Ini bagus menurut saya. Terus ini bagian celananya, dia nggak ada efeknya ya. Dia pakai celana pendek. Terus sepatunya ya biasa aja sih. Terus untuk kacamatanya nih guys, kacamatanya tuh kayak gini. Ini unik sih bagian kacamatanya. Dan ini rambutnya keren sih menurut saya ya. Menurut kalian gimana nih guys? Sambil nungguin buff inkubator 3-in-1 yang ada bundle yin yangnya, kalian bisa ngumpulin dulu inkubator voucher nih guys. Sekarang saya punya 20 inkubator voucher. Dan di tanggal 26 besok kalian bisa dapetin 10 inkubator voucher gratisan nih guys. Kalian bisa langsung cek aja di misi mana ya. Nah ini dia, ada bermain dengan teman di tanggal 26 sampai tanggal 1 Mei nih guys. Misinya itu cuma main 15 kali bareng teman aja. Gampang banget kan guys. Dan kalian bisa langsung dapetin 10 inkubator voucher nih. Dimainkan pet smash itu kalian bisa dapetin 2 inkubator voucher. Ini eventnya juga sampai tanggal 1 ya guys, dari tanggal 23 kemarin sampai tanggal 1 Mei. Terus kalau kita lihat di kalender, ini ada lagi ya guys di misi weekend di tanggal 29 sampai 30 April kalian masih bisa dapetin 3 inkubator voucher gratisan lagi nih guys. Terus sisanya itu ada di Mystery Shop ya. Nah kalian bisa beli inkubator voucher di Mystery Shop guys. Kalian dapat berapa persen nih diskonannya? Di sini saya cuma dapat 78% dan harga inkubator vouchernya tuh masih lumayan mahal ya, 11 diamond. Jadi kalau
beli 5 aja udah 55 diamond nih guys. Kalau kalian dapetin diskonan gede pasti lebih murah lagi kan, dan kalian bisa banget borong di sini guys. Nah, jadi sambil nungguin buffnya, kalian bisa kumpulin aja dulu sebanyak-banyaknya inkubator vouchernya nih guys. Karena kalian tahu sendiri, ini kan ada 3 inkubator ya. Ada bundle, terus kar titan dan juga MP40. Jadi untuk dapetin salah satu dari blueprintnya itu ya lumayan susah juga ya, karena kita harus hoki-hokian nih guys. Kalau kalian beruntung ya bisa dapetin blueprint dari bundle yin yangnya nih. Kemarin saya coba buat ngespin, dapetnya tuh cuma evolution stone aja nih guys. Blueprintnya nggak dapet sama sekali nih. Sekarang saya bakal cobain ya buat ngespin lagi 5 kali aja guys. Kira-kira bisa dapetin blueprintnya atau enggak nih. Kita klik di blueprint bundle yin yangnya. Kita lihat dengan 5 voucher bisa dapat atau enggak nih guys. Spinan yang pertama kita lihat. Nah, ini udah pasti enggak dapat. Tuh guys, kalian bisa lihat dapatnya ampas ya. Kita coba lagi buat ngespin, tapi kita keluar dulu, masuk lagi. Masuk ke inkubatornya, kita klik di blueprintnya, kita klik 3 kali ya. Oke, baru kita spin lagi, pakai 1 kali spin aja guys. Oke, ini dapat lumayan nih guys. Dapat blueprint ya. Blueprint Scar Titan nih guys. Lumayan dapat 1 ya. Jadi ini nggak ampas-ampas banget untuk spinan yang kali ini. Ini masih ada 3 voucher lagi. Saya cuma pengen ngespin 5 kali aja guys. Kita lihat ya, kita keluar terus masuk lagi guys. Dan kita klik di blueprint bundlenya nih. Kita klik 3 kali ya. Oke, baru kita spin lagi guys. Kita lihat apa hoki lagi nih guys. Oke, ini lumayan banget. Sekarang dapat inkubator vouchernya nih guys. Jadi ada kesempatan lagi buat ngespin ya. Berarti 6 kali spin nih guys kali ini. Oke, kita langsung cobain. Kita klik lagi di blueprintnya. Lumayan ya, tadi udah dapat 1 blueprint Scar Titan guys. Jadi nggak ampas-ampas banget. Ini dia, kita lihat. Ya elah, kirain bakal dapat, taunya ampas juga guys. Oke, kurang 2 lagi ya, kita keluar. Terus masuk lagi. Dan kita coba sekarang kliknya di... Yaudah, kita coba di blueprint ini lagi aja. Oke, baru kita spin lagi nih guys. Kita lihat dapat atau enggak nih guys. Kayaknya ampas juga nih. Tuh kan, bener ampas guys. Kalau menurut saya ya, setiap 5 kali spin itu hokinya tuh cuma sekali doang guys. Jadi kalau kalian udah hoki sekali, kayaknya mending berhenti aja ngespin deh, terus lanjut besok lagi ya. Kita coba lagi ya. Ini spinan yang ke-6 guys, karena tadi kita dapat 1 inkubator voucher lagi. Dan ini spinan yang terakhir, kita lihat dapat atau enggak nih guys. Semoga aja dapat. Ya ampun ampas guys. Oke, jadi dari spinan 5 kali tadi kita dapat 1 blueprint Scar Titan nih guys. Ternyata saya udah punya 2 di sini. Kalian bisa lihat. Jadi 2 ini udah bisa kita tukerin dengan yang ini nih guys. Wah, lumayan juga ya. Sebenarnya kurang 1 lagi sih. Kurang 1 lagi kita bisa tukerin dengan Scar Inferno ini guys. Lumayan ada damage-nya ya. Oh, yang ini juga ada Red of Fire-nya juga, jadi lumayan sih. Tapi saya pengen dapetin yang warna hijau guys. Kalau untuk Scar Titan-nya saya udah punya nih. Ini dia Scar Titan-nya. Coba kita lihat ya, bisa ditukerin dengan blueprint ini atau enggak nih. Oh, ternyata bisa nih guys. Tapi bahannya nggak mencukupi ya, karena kita butuh 3 nih. Kita butuh 3 blueprint Scar Titan untuk nukerin 1 blueprint bundle Yin Yang ya. Oke guys, jadi kita bakal lanjut lagi besok untuk ngespinnya ya. Dan untuk berita buff inkubator 3-in-1 nya itu bakal keluar di bulan Mei nih guys. Untuk tanggalnya memang belum jelas ya. Ternyata memang banyak banget ya yang lagi nungguin buff inkubator 3-in-1 nih. Termasuk saya juga sih guys, karena memang ada bundle Yin Yang ini ya. Ya semoga aja buffnya buruan keluar, jadi kita bisa cepet dapetin blueprintnya dan nukerin bundlenya. Yang penting sekarang kalian ngumpulin aja dulu inkubator vouchernya nih guys. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.